Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Denny Kece. Dan malam ini adalah malam Jumat, dan menurut saya yang paling cocok untuk kita reaksi adalah film horor ya. Seperti yang sudah-sudah, kita akan mencari film horor yang sepertinya agak serem ya, kalau dilihat dari thumbnailnya ya teman-teman. Dan kali ini saya akan mereaksi film pendek berjudul Aku Ikut Pulang ya. Dan film pendek ini berdasarkan kisah nyata katanya teman-teman. Channel yang mengupload video ini adalah GW27 Production dengan 30.000 subscriber. Dan film ini diupload pada tanggal 10 Oktober 2019, sudah ditonton sebanyak 1.280.000 kali views ya. Oke, seperti biasa saya akan bacakan deskripsinya dulu, tapi kayaknya nggak ada deskripsinya deh. Deskripsinya di situ hanya ditulis kisah ini diadaptasi dari kisah nyata berdasarkan cerita dari berbagai narasumber. Terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Oke, untuk teman-teman yang berminat mengunjungi GW27 Production, nanti akan saya cantumkan seperti biasa linknya di deskripsi ya teman-teman. Seperti apa keseruan film pendek Aku Ikut Pulang ya? Kita tonton bareng-bareng. Ceritanya ya, itu 12 orang. Dan Oh, 12 orang. 12 orang itu dibagi 4. 4 itu malah dibagi pecah lagi. Kebetulan orang yang tertinggal di belakang dengan pacarnya. Jadi ini cerita tentang pendaki gunung ya teman-teman. Wah, kayaknya bener-bener horor ini. Kalau udah latar belakangnya gunung, hutan, bodoh. Eh, Dit, ini kita nunggu siapa lagi sih yang belum datang? Tinggal nunggu Gilang, Hawaii, sama Silva sih. Ya udah kita tunggu sini aja kali ya. Santai aja dulu. Santai dulu lah. Mbaknya mau kemana itu? Belat pipis kali ya guys. By the way, ini nggak diceritakan ya dari deskripsi di gunung mana kejadiannya, mungkin ada dalam cerita film ini ada ya. Sinyal. Ya, jangan ngerokok sini dong. Sana-sana pindah. Elah. Iya, ya, sorry. Adit katanya ngajak ketemuan terminal. Eh, malah duluan. Ih, mereka masih pada di mana sih? Lama banget. Nah, itu mereka datang. Oh iya. Hei! Itu mereka. Oh iya. Hey, iya. Sini sana. Guys. Hey guys. Hai. Halo. Hai. Sorry banget nih kita telat nih. Sorry ya abis beli titipan si Adit nih. Iya, lama banget sih kalian udah. Nah, biasa kan, tipe leca ini. Kondisi macet, guys. Selina. Aduh. Capek guys. Lama banget kalian emang ya. Aduh. Nah, udah pada kumpul semua kan? Guys. Jadi gini, sebelum kita naik, kita cek dulu ya barang bawaan kita. Takut kalian lupa. Cek yuk. Gua aman sih. Udah lengkap kan? Udah lengkap. Udah aman, gua aman. Oh iya. Ini durasinya 21 menit ya guys. Punya penyakit apa gitu? Aman. Aku sakit. Hah? Cerita apaan lu, wey? Hati. Apa tipis? Oke, oke. Berarti semuanya aman ya? Aman. Hei, bentar, bentar. Makanan gimana? Ah, lu mah makanan mulu, Dit. Badan udah gede juga. Gimana sih? Nih, gua udah bawa stok, nuh. Banyak. Aman. Aman, aman. Bawa apa itu? Lampu yang di kepala? Oh. Headlamp. Headlamp. Iya, tenang. Aku udah bawa dua, Sen. Bagus. Ya udah yuk, takut keburu malam. Ya, registrasi dulu kita. Yuk, oh, yuk, kita lagi semangat ini. Yuk. Di mana nih? Sana. Sini lah. Yuk. Yuk. Naik ke puncak gunung.
Bentar, Kang. Oh, iya, Kang. Mau naik? Iya. Diregistrasi dulu ya. Siap. Nah, ini Kang, isi nama-namanya sama nomor HP-nya ya. Data dulu nih. Udah, ini sama kamu aja, wakilin ya. Udah ya? Oh iya, sop. Atur nuhun, Kang. Oh iya, Kang. Hati-hati ya kalau ke atas. Gak tahu kan semua peraturan di sini. Jadi kalau di gunung itu omongan dijaga. Terus sama jangan buang sampah sembarangan, Kang. Siap. Oke, Kang. Selamat jalan ya. Turun, Kang ya. Tata tertib di pendakian seperti itu ya, teman-teman. Ayo. Cara kita harus dijaga. Depan. Buang sampah itu nggak boleh sembarangan, tiga. Terus bermain api juga nggak boleh. Dua, tiga. Harus dimatikan. Oke. Ini ceritanya sudah malam, teman-teman. Terus nih, guys. Udah, nanti aja yuk. Udah malam. Apaan tuh di belakang? Tadi lihat ya, teman-teman ya. Di belakangnya ada sesosok gambar yang ngeblur, nggak jelas. Ada baiknya kita berdoa dulu. Bener. Tadi kan kita belum berdoa. Ayo, berdoa di lingkaran aja. Iya. Semangat. Salam Rima Lestari. Apalagi sih? Satu lagi. Kalau nanti kita di jalan nemuin sesuatu yang sekelebat gitu loh, pokoknya kalian jangan kasih tahu teman-temannya ya. Telan sendiri pokoknya. Udah ya. Yuk, kayaknya mas-mas ini udah yang paling pengalaman ini. Udah, gak apa-apa. Bismillah aja, yuk. Siapa dong itu? Iya. Ayo. Langsung merinding dong. Masih lama ya? Bentar lagi, 5 menit lagi paling. Tanda-tanda pendakian horor tuh seperti ini ya, teman-teman. Bisa mana? Guys! Tungguin dong! Lewat banget sih kalian. Kang, punten, pos selanjutnya masih jauh ya? Oh, udah deket Kang, ntar lagi. Paling 10 menitan lagi lah. Oh gitu, yaudah makasih Kang ya. Siap. Makasih Kang. Eh Kang, nanti di sana kalau ketemu batu gede, jangan pada dudukin di sana ya. Udah, ya teman-teman. Yan, kok kita nggak boleh duduk di batu besar itu sih? Kenapa coba yuk? Kenapa coba? Karena di belakang batu itu ada jurang. Ayo ah. Apaan sih? Masih jauh gak sih? Istirahat dulu yuk. Ini istirahat sini nih. Nah. Sini aja ya. Capek banget nih. Ya udah kalian pada istirahat dulu ya sini. Ini sekitaran pos 2 kok. Paling 10 menit lagi sampai tempat ngecamp. Oke. San, air masih ada gak? Aku tidur sendiri. Minta dong.
Yan, kebelet gua. Mancing lah. Yaudah, bentar ya. Kopi ya. Banget lagi. Jom, enak deh. Si Gilang lama banget ya. Iya nih. Itu bukannya batu ini besar yang diceritain tuh, ya? Apa? Enggak buat lu aja deh. Gua males ah. Jauh. Tadi dia kencing di batu besar yang diceritain itu mas-mas yang tadi tuh, teman-teman. Nah, mulai dah. Siapa tuh? Risa. Udah lama ya, Ris? Baru. Mau ngasih tau aja sih, anak-anak nungguin di atas. Anak-anak kurang nungguin ya? Ya udah, aku duluan ya. Eh, Lam, kesana. Oh, iya. Aku duluan ya. Iya. Wah, Risa ngapain sih tadi malah di belakang? Sebagai cowok malu banget gua. Terus mbaknya ngapain dong? Kok jadi aku yang ditinggal sendirian sih? Ya ampun. Lam. Apa kan itu, ya Allah. Astaga. Wanjir! Kaget beneran dong. Anjir, kaget beneran dong. Apa dong itu? Udah hilang buruan, lari. Hilang? Parah kamu meninggalin? ya maaf. Yaudah, ayo, yuk. Sumpah ini benar-benar bikin kaget saya, teman-teman. Cie, berduaan wae. Aduh. Berduaan apaan? Parah si Gilang ninggalin. Yaudah, ayo guys. Langsung oke, aja kita lanjut lagi, teman-teman. Tanggung bentar lagi. Yuk, udah. Yuk, cepet. Udah deket kok. Semangat. Jalan enggak? Si jauh ya. Yan. Hah? Si jauh ya. Depan. Itu di depan bentar lagi anjir. Masih jauh masih. Depan katanya. Tenda dari siapa sih? Nyampe ya. Bukan dari kamu ya? Oh iya ya. Kan di lu. Akhirnya. Mereka udah sampai camp ya, tempat berkemah. Dit. Pos. Guys, tenda udah jadi nih. Wah, udah jadi guys. Rapat. Gak kuat nih aku. Gue duluan ah. Cewek di sini ya. Guys, buatin api unggun dong. Dit. Cari kayu bakar duluan deh, ntar gue nyusul. Udah deh. Beres ya. Ini. Nah ini, sasaran selanjutnya ini guys. Oh enggak ternyata, ada temennya. Bukannya bantuin, malah berdiri aja. Ada yang aneh deh. Ada yang aneh nih teman-teman. Udah deh, sendirian aja lah. Anjir kan.
Mana aja lu, Dit? Lama amat. Banyak amat penampakannya ya, guys. Bentuin dong, susun. Aduh. Ya langsung pucat dong. Wah. Wow. Udah matang tuh. Itu udah matang, guys. Aku. Nih, lu, Dit. Gede nih. Aku gak mau dipencet. Ini enggak, gak pencet. Mas. Thank you, ya. Thank you. Yupin dong. Ih, bojigong. Mantap. Pas kan? Siap. Lah, kok gue gak kebagian sih? Kan banyak kan ngepas 7. Kan tadi pas 7. Coba hitung-hitung. 1, 2. Terus kemana dong? Lagi mana? Tinggal 6. Ah, jangan-jangan sama setan ini mah. Wis, jangan-jangan sama setan. Ya udah bagi 2 aja, bagi 2 lagi. Wis. Dengar ya. Set. Dia ngomongnya udah enggak dijaga nih. Ah. Ya udah deh. Bagi 2 sama aku. Ini. Sabar. Aduh. Kayu bakarnya habis lagi. Gua nyari kayu dulu ya. Nah, bener tuh. Udah sana. Cepet ya. Iya. Hati-hatian. Eh, kok kamu sendirian aja? Teman-teman kamu mana? Muncul lagi dong. Oh, ya udah ikut gabung sama kita aja yuk. Sono juga ada teman-teman gua nih. Yuk. Eh, ini ada teman pendaki, pendalang rombongan. Kita ajak gabung sini aja. Boleh, okay. Boleh. Nah, hai. Gabung sini aja. Ini aja teh. Tapi dia nggak dalam bentuk seram ya. Anjir lirikannya dong. Kamu ngapain kalau tim seperti itu terus? Enggak kok. Duh, aku tidur duluan ya. Ngantuk. Dan juga duanya. Weh, ayo. Lu aku temenin yuk. Ya udah, aku juga takut. Ayo, aku temenin. Udah, kita yaudah, semua istirahat aja yuk. Sini. Yaudah, yuk masuk yuk. Eh, kok kamu gak tidur? Kamu emang dari rombongan mana? Kok bisa ketinggalan sih? Oh ya udah malam ah, tidur yuk, besok takut kesiangan. Tanya udah siang teman-teman. Pagi woi. Pagi lah. Udah bangun lu? Udah. Dit, ya bangun dong. Tunggu di luar ya. Pagi lah, pagi woi. Pagi sa. Cewek yang semalam mana sa? Enggak. Woi. Ini lo, cewek yang semalam kok nggak ada ya? Lah. Pagi. Cewek semalam kemana? Mereka mulai kebingungan ya. Soalnya cewek yang diajak ke situ nggak ada. Ayo. Duluan, Gi.
Dit, Dit, tolong bawain kiri gue dong. Nah, kenapa? Pegel banget ini, asli. Kang, udah pada turun semuanya? Udah, Kang. Oh, sebentar ya, didata lagi. Delapan orang kan? Iya, bertujuh. Loh, ini delapan. Coba lihat. Ini siapa nih? Ini. Ada yang aneh ini, soalnya teman-teman. Kita dari kemarin 7 orang, Kang. Oh, mungkin dari kelompok lain ya? Iya. Tapi semua aman kan? Aman. Ya, ya udah deh, silakan aja. Udah, ya, Kang, saya langsung. Maaf ya, Kak. Makasih ya. Ya. Dan ada yang aneh sama mas-mas yang berambut gondrong ya, teman-teman. Dia ngerasa berat. Pegel di pundaknya, lihat tuh, yang paling belakang. Pasti teman-teman udah bisa menebak ya. Ada yang minta gendong. Minta gendong. Ku ikut pulang. Ya, secara keseluruhan sih oke ya. Memang masih ada sedikit kurang. Mungkin dari pengambilan tempat syutingnya ya, karena bukan benar-benar di gunung. Masih banyak cahaya-cahaya lampu pemukiman penduduk ya. Itu kelihatan banget, jadi tempat pengambilan gambarnya itu bukan asli di gunung yang benar-benar jalur pendakian. Tapi gak apa-apalah karena memang ini penggambaran dari cerita yang sebenarnya ya. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itulah di gunung. Kemudian mereka ada kejadian-kejadian aneh, terus kayak gitulah. Terus untuk actingnya sih ya masih perlu digali lagi ya teman-teman ya. Tapi untuk overall sih oke lah. Dan menurut saya film-film pendek seperti ini yang perlu kita apresiasi ya, daripada sinetron-sinetron yang ada di TV, mohon maaf, yang kurang bermanfaat. Kalau kayak gini kan misal ada pesan-pesan moralnya, misal seperti jangan buang sampah sembarangan di gunung, jangan berkata sembarangan di gunung, itu salah satu edukasi yang tersembunyi di film-film seperti ini, film pendek. Oke teman-teman, mungkin itu reaksi video kali ini ya. Untuk linknya seperti biasa akan saya taruh di deskripsi, dan bila ada kekurangan atau kelebihan, pasti nggak ada kelebihannya, pasti kekurangan ya. Teman-teman bisa tulis komentar di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.